mana tepuk tangannya atuh. Gompak terkagum-kagum kayaknya. Kak Imam udah teriak-teriak, ulangin lagi boleh? Boleh. Boleh. Mata suaranya udah bangun apa belum ya? Udah di sini kan harusnya udah bangun gitu ya. Iya. Kita ulangin lagi. Selamat datang di kegiatan Simpul Berangkatin Barat 2019. Jumat sehat, Jumat sehat, Simpul Barat. Luar biasa tuh pertanyaannya. Kita cek suara lagi kan? Cek suara boleh? Boleh, cek suara. Boleh, kita cek suara lagi. Tadi udah ya, 004 tadi suaranya luar biasa. Kita coba beralih ke SDN 003. Apakah sudah bangun? Kita selamat mana suaranya? Masih malu-malu kakak. Enggak, cewek-cewek semua soalnya kakak. Cewek-cewek semua, jadi lebih lembut gitu ya. Baik. Baik, setelah kita menyapa adik-adiknya serta dengan ibu, bapak, guru pastinya yang mendampingi mereka, kita juga ingin menyapa para tamu undangan kita yang luar biasa banget pada pagi hari ini menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama-sama kita. Menyempatkan waktu untuk hadir memeriahkan acara Simpul Dua Bangkalan Tara 2019 pada pagi hari ini. Yang pertama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Kutai Timur, Bapak Kasmidi Bulan. Selamat datang Bapak. Terima kasih untuk kesediaannya beserta juga jajarannya Pak Wakil Bupati. Kemudian juga kami mau menyapa dan mengucapkan terima kasih serta selamat datang kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur atau yang mewakili, yaitu ada Bapak Abbas Husaini. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih kayaknya. Iya, pagi-pagi melihat anak didiknya di seluruh sekolah. Benar banget. Kemudian juga kita mau mengucapkan selamat datang dan terima kasih dari Bapak Pemimpin Bidang Layanan dan Operasional PPBPD Kaltim Kaltara Kantor Cabang Sangatta. Benar. Kepada Bapak Ari Setiawan kami ucapkan selamat pagi, selamat datang dan terima kasih Bapak. Selamat datang Bapak. Selanjutnya kita ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak ataupun Ibu perwakilan dari UPTD dari Sangatta Utara maupun UPTD dari Sangatta Selatan. Selamat datang Bapak Ibu perwakilan mungkin ya, yang pagi hari ini juga menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama kami memeriahkan kegiatan dari Simpul Dua Bangkalan Tara 2019. Iya. Nah, kita udah nyapa-nyapa adik-adiknya, bapak-bapak gurunya, dan beserta para tamu undangan. Mungkin bertanya-tanya, Kak Imam. Apa itu? Ini rangkaian acaranya ada apa saja? Baik. Rangkaian acaranya nanti kita setelah ini akan mendengarkan sambutan dari beberapa pihak yang akan melaksanakan acara Simpul Day atau Hari Simpanan Pelajar, di mana acara ini berlangsung secara menyeluruh di wilayah kerja Bangkalan Tara yang ada di wilayah kerja Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Simpanan Pelajar sebenarnya merupakan program daripada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang di dalamnya mengandung unsur edukasi kepada anak-anak untuk mengenal menabung di usia dini dan juga untuk membudayakan kebiasaan menabung. Dan alhamdulillah Bangkalan Tara Cabang Sangatta merupakan salah satu cabang yang berhasil menghimpun dana simpanan pelajar terutama dari tingkat sekolah dasar yang beroperasional di wilayah Sangatta. Dan kami Bangkalan Tara Cabang Sangatta mengucapkan terima kasih kepada pihak Dinas Pendidikan Kutai Timur yang telah mendukung program Simpul Day maupun kegiatan simpanan pelajar yang telah berjalan selama ini. Dan kami harapkan kegiatan seperti ini dapat mengedukasi anak didik lebih lanjut dalam membudayakan kebiasaan menabung. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada pagi ini dalam acara ini. Akhir kata, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu. Semangat pagi! Ayo, mana suaranya?
Semangat pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini baik kita semua yang dapat hadir karena masih diberikannya nikmat sehat kepada kita semua, baik itu orang tua, guru dan anak-anak sekalian ya. Karena kalau sehat itu mahal harganya. Kalau sakit pertama enggak bisa kerja, yang kedua adik-adik anak-anak enggak bisa sekolah. Jadi harus apa? Harus sehat ya. Yang saya hormati pimpinan Bank Kaltim Tara, Pak Aristiawan yang mewakili pimpinan semua jajaran Bank Kaltim Tara yang hadir pada hari ini, yang saya hormati yang mewakili Dinas Pendidikan Pak Abbas, Kabid Kurikulum. Oh iya, beserta semua jajaran Dinas Pendidikan yang hadir, yang saya hormati ada juga Kepala UPT Pendidikan Sangatta Utara. Ya, beserta jajaran Kepala UPT Pendidikan Sangatta Selatan beserta semua jajaran yang hadir yang mewakili SKPD, ya Bapak Ibu sekalian dari pemerintah yang hadir, yang saya hormati para kepala sekolah, guru-guru yang hadir yang mendampingi anak-anak kita ya. Yang saya banggakan, saya cintai anak-anak semua ya yang hadir. Ini saya mau tanya dulu. Coba dengerin dulu. Siapa yang sudah menabung? Siapa yang sudah menabung? Ayo, hampir semuanya ya. Iya, jadi anak-anak ya, adik-adik semuanya, kenapa kita harus menabung? Ada yang bisa jawab enggak? Nanti kalau bisa jawab, nanti saya kasih hadiah. Ayo, siapa yang berani maju ke sini? Ayo, dua orang. Laki-laki dulu. Ayo. Ini diuji mentalnya adik-adik, masih kecil harus berani. Ayo. Siapa yang berani ke sini? Kenapa kita harus menabung? Bapak-bapak yang di sini boleh jawab enggak, Bapak? Ayo, siapa yang berani? Saya izin ya, Pak ya. Ayo, laki-laki dulu. Ayo, Bapak hadiah loh, dapat hadiah loh dari Pak Wabuk loh. Boleh. Satu dulu, katanya satu ya. Dulu. Boleh nanti tambah kalau mau. Namanya siapa? Dari mana? Alif. Alif dari? SD Darussalam. SD Darussalam. Ya, disapa dulu teman-temannya. Halo. 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 Kenapa harus menabung? Agar kita bisa membeli apa yang kita mau. Nah, benar itu ya. Iya, harus menabung kalau mau. Kalau dat menabung nanti apa yang dicita-citakan mau dibeli bisa. Siapa lagi? Silakan, ayo sini, enggak apa-apa. Satu lagi. Ayo. Wah, jagoan semua nih, Pak. Harus berani ya. Nah, Alif tunggu sini ya. Nama saya Costa. Costa dari SDN 003 Sangatta Utara. Agar masa depan kita menjadi lancar. Harus diingat, kenapa kita harus menabung? Siapa lagi? Yang cowok masih mau? Yang cowok dulu. Ayo. Oh, nambah lagi, Pak. Boleh. Ayo. Ayo. Ada apa sudah? Ayo. Satu-satu. Kita mau lihat ini biar berani enggak anak-anak kita tampil. Siapa namanya, Dek? Mira. 003. Mira 003. Kenapa kita harus nabung? Karena harus hidup hemat. Kita nabung itu karena kita bisa hidup hemat. Ya, itu salah satunya. Terima kasih. Ayo, sini lagi. Ayo. Siapa namanya? Juan. Kenapa kita harus nabung? Dari mana, Juan? Dari SD K1 Franciscus Assisi. Dari SD Franciscus, ya? Iya. Kenapa, Juan, kita harus nabung? Karena kita bisa belajar bahwa menabung itu baik untuk kita. Nah, ya. Ini juga benar. Kenapa kita harus nabung? Karena kita belajar menabung itu baik. Sangat baik kalau kita sudah rajin menabung. Masih ada? Ayo. Enggak apa-apa, yang penting enggak boleh sama sekolahnya ya. Yang sudah ada temannya di atas enggak boleh, yang belum. Enggak apa-apa. Jesse. Dari? Jesse 04. Kenapa Jesse kita harus nabung? Tapi yang belum ada tadi. Agar masa depan kita cerah.
Bilang aja sih, kalau kita menabung itu masa depan kita bisa cerah. Benar itu ya, ayo. Gak boleh sama ya, gak boleh sama. Kita mau dengar anak-anak yang berani, sini. Yuk. Siapa namanya? Hafsa. Hafsa. Hafsa dari? 005. Hafsa dari 005. Hafsa, kenapa kita harus menabung? Biar punya simpanan. Nah, ini juga benar nih ya, kita menabung itu apa? Biar punya simpanan sendiri. Ya, jadi nanti kalau besar, tadi ya dibilang bisa mau beli apa yang diinginkan, bisa hidup hemat, dan bisa punya simpanan sendiri. Naura. Naura dari? Sekolah SDN 011 Sumatera Utara. Naura, kenapa kita harus nabung? Supaya kita bisa hidup mandiri. Nah, bilangnya Naura, kalau kita nabung itu bisa hidup mandiri ya. Benar juga ya, karena uangnya nanti bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi ya. Yuk, lagi Mas Eda. Ya. Wah, rame banget nih Pak. Gak apa-apa dong. Luar biasa. Silakan, namanya siapa? Nama saya Risha Radina Salsabila dari DN 001 Jakarta Selatan. Risha Radina Salsabila. Kenapa kita ditabung? Karena supaya untuk menghemat. Ya, tadi kemana sudah bilang hemat. Apa lagi selain menghemat? Ayo. Baik, untuk membeli seragam sekolah. Benar juga ya. Ayo. Siapa namanya, Bu? Nadia Jovani Putri. Nadia Jovani Putri. Iya, Nadia. 005. Yang kata? Utara. Utara. Kenapa Nadia kita harus nabung? Karena untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Iya, Nadia. Di masa depan. Oh, di masa depan. Nadia Manda itu untuk simpanan masa depan. Iya, benar, benar. Ayo. Sini. Ini siapa? Muhammad Fauzan. Dari SD UPPS B3. SD UPPS B3 Sangatta Utara. Gimana Fauzan? Untuk belajar menghemat. Nah, belajar menghemat. Tadi sudah ada jawaban menghemat. Selanjutnya apa? Ya. Untuk menambung masa depan. Menambung juga sudah tadi. Apa lagi kira-kira? Apa lagi nggak dari Fauzan? Biar jadi orang biar menjadi orang kaya. Biar jadi orang kaya, tapi pribadinya ya, karena menabung jadi banyak uangnya. Iya kan? Ayo. kita belajar anak kita supaya berani tampil ini ya. Ayo silakan. Namanya siapa? Naufal. Di sekolah di SD 005 Sangatta Utara. Naufal, gimana? Kalau kita nabung itu supaya apa? Supaya hidup kita boros. Oh, supaya hidup kita tidak boros. Ya, benar. Ayo. Teman-temannya. Pokoknya yang ini nanti dapat hadiah, tenang aja. Hey, namanya siapa? Farhan. Farhan dari? SDN 002 Sangatta Utara. Baik, Farhan, kenapa kita harus nabung? Untuk biaya pendidikan yang lebih tinggi. Nah, supaya nanti adik-adik, bilangnya teman adik-adik, si Farhan kalau menabung, nanti kalau adik-adik sekolahnya lebih tinggi, pakai uang tabungannya sendiri ya. Baik. Ayo. Dari siapa? Ahmad Husaini dari SD PPS B1. Apa? Fungsi kita menabung adalah agar kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita di masa yang akan datang tanpa minta bantuan orang lain. Nah, ini bisa mandiri intinya ya. Dengan menabung adik-adik punya uang sendiri nanti. Mau beli udah bisa, yang penting lapor sama orang tua. Uang tabungannya mau dibelikan ini di masa depan. Yang baik, baik. Terima kasih. Ayo lanjut. Aditya Ranggit. Dari? Dari sekolah SD 04 Sumatera Utara. Dari sekolah Sumatera Utara. Aditya, kenapa kita harus nabung? Karena nanti uang tersebut kita bisa gunakan di hari kedepannya nanti. Apa lagi? Dan kita juga bisa membutuhkannya bila kita tidak punya duit atau sakit. Ya, tabungan itu selain untuk membeli apa tadi yang dibilang temannya adik-adik, itu bisa digunakan kalau umpamanya lagi sakit nanti ya. Nah, pakai uang sendiri kan enak tuh ya. Iya. Silakan, siapa namanya? Salman. Salman dari? SDN 003 Sangatta Utara. Ya, Salman, kenapa kita harus nabung?
supaya kita membeli buku dan melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Menurut Salman, kalau kita menabung bisa membeli buku dan untuk biaya sekolah yang lebih tinggi. Benar ya? Ya. Masih ada? Ya, sudah ya? Ya. Nama saya Alia. Alia dari? 02. 02 Jakarta Utara. Utara, ya. Alia, kenapa kita harus nabung? Untuk masa depan sekolah. Untuk masa depan sekolah. Apa lagi? Untuk apa? Selain untuk masa depan. Untuk beli apa? Peralatan sekolah. Untuk beli peralatan sekolah, ya. Baik, baik. Ya, gabung sama temannya. Ini siapa namanya? Syifa. Syifa, sekolah di? SDN 011 Sangatta Selatan. Oke, Syifa, kenapa kita harus nabung? Agar bisa membantu orang tua. Masih, agar membantu orang tua. Baik, Syifa. Ini siapa lagi nih? Nur Aulia. Nur Aulia, kenapa kita harus nabung? Untuk meraih cita-cita dan bisa kuliah sendiri, dengan uang sendiri. Asik, ini sudah tinggi banget nih, untuk uang kuliah katanya. Ya, masih SD untuk sudah mikirkan uang kuliahnya. Baik, baik, bagus ya, semoga berhasil. Ya. Saya Rido. Rido dari? Dari 00001 Sangatta Utara. Dari 001 Sangatta Utara. Baik, Rido apa? Kenapa kita harus nabung, Rido? Untuk melancarkan sekolah. Untuk melancarkan sekolah, iya, boleh. Ayo, ini siapa lagi? Yudin. Siapa? Yudin. Yudin, Yudin dari? 001. 001 Sangatta Utara. Iya, Yudin, kenapa kita harus nabung? Supaya bisa membeli peralatan sekolah. Supaya bisa membeli peralatan sekolah. Ini siapa namanya? Iya. Siapa? Aditya. Aditya dari? 001. SD? 001 Sangatta Utara. Ya. Oke, Aditya, kenapa kita harus nabung? Untuk mencapai cita-cita. Iya. Oh, baik, bilang Aditya. Sebentar, bilang Aditya kalau kita menabung bisa mencapai cita-cita. Benar juga ya. Masih ada lagi yang mau? Masih satu? Satu lagi atau dua? Yang sekolahnya belum ada naik? Yang merasa sekolahnya belum ada di atas? Sudah semua, oke. Ini lagi. Sini. Ayo. Siapa namanya adek? Nuril Inaya. Nuril Inaya dari? SD? Dari SD 001 Sangatta Utara. Ke sini sama siapa Yuri? Sama siapa yang bawa ke sini? Guru sendiri? Sama guru? Sama teman, mana temannya? Saya. Oh, di sana, ya. Yuri, kenapa kita harus nabung? Supaya masa depanmu bisa lebih baik. Ah, supaya masa depan kita bisa lebih baik. Baik, betul juga jawabannya, ya. Kita ajak anak-anak kita untuk berani ngomong ya. Siapa namanya? Keila. Keila, Keila, kenapa kita harus nabung? Agar menjunjung bekal masa depan. Bekal masa depan, selain itu apa? Selain bekal masa depan? Yang menabung ya, memudayakan berhidup hemat. Dan insya Allah, karena ini semua akan kembali kepada pribadi, pasti akan digunakan secara positif oleh anak-anak kita dan kita semua, para orang tuanya ya. Oleh sebab itu terima kasih banyak pada hari ini atas tahu pemerintah, cukup bangga. Dan saya berharap bahwa program-program ini juga bisa diikuti oleh kegiatan-kegiatan yang sama diikuti oleh organisasi dan juga perkumpulan-perkumpulan untuk membantu kita ya, membangun kebersamaan di daerah ini. Alhamdulillah Kabupaten Kuta Timur sampai dengan hari ini kondusif, aman, tentram, dan damai. Ini tentunya berkat kita semua. Kita hidup nyaman di daerah kita ini karena kita semua menjaganya. Bukan tugasnya Pak Polisi saja, bukan tugasnya Pak Bupati atau saya Wakil Bupati dan pejabat-pejabat yang lain, tapi tugas kita semua sesuai dengan fungsi dan kapasitas kita semua. Oleh sebab itu terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Dan kita berdoa semoga program-program begini ini selalu ada. Ya, ini merupakan program positif Pak Bang WPD Kaltimtara. Tadi saya juga menyampaikan bahwa di sini polder ini kita peruntukkan untuk semua kegiatan positif, baik itu apa saja, sedikit terhambat tapi kita menggunakan ada yang dengan pihak ketiga seperti PT Kaltim Primacol. Kita lagi bekerja sama untuk menghadirkan alat satu unit mobil raksasa yang terbesar di dunia.
yang ada di tambang batubara ini. Jadi sementara proses, insya Allah kalau tidak ada waktu, mudah-mudahan karena izinnya harus dari kementerian, itu ada yang di tambang KBC, kita hanya bisa melihat lewat video mungkin, lewat foto, yang kalau orang berdiri, bannya saja separuh ban, orang dewasa itu masih separuhnya ban, bagaimana tingginya. Tingginya kurang lebih sekitar 9 meter, ya, lebarnya kurang lebih sekitar 14 meter, bisa dibayangkan bagaimana besarnya, mungkin sebesar panggung ini. Ya nanti kalau hadir di tengah-tengah kita di folder ini menjadi suatu tempat edukasi tambang bagi anak-anak, bagi kita semua. Bahkan saya yakin nanti ketika barang itu ada di sini, mungkin dunia akan menyoroti folder kita ini. Karena satu-satunya alat terbesar dunia yang dimiliki perusahaan tambang ada di KPC. Karena itu alatnya katanya sesuai dengan request, jadi besarnya itu sangat luar biasa. Saya sudah pernah lihat barangnya, barang yang gedenya luar biasa. Insya Allah doakan semoga program-program yang edukasi, terus pendidikan yang lain, ya, edukasi yang lain, olahraga yang lain yang akan kita taruh di sini bisa cepat selesai dan bisa kita nikmati sama-sama. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ini bagi yang maju sini semuanya. Ya sini sama Bapak sini. Ya. Ini anak-anak cerdas. 1.095.000. 1.095.000. Nah, sekarang ya, anak-anak sekarang Bapak kasih hadiah, hadiahnya door prize. Hadiahnya langsung nanti, tapi nanti langsung anak-anak yang kasih masuk. Nanti Bapak tambah uang di tabungannya, ya. Mau enggak? Nah, nanti masing-masing saya tambah 250.000. Ya, yang ada di sini ya. Tepuk tangannya dong. Terima kasih. Ya. Nanti namanya daftar sama nama sekolahnya, ya. Atau nanti setelah ini nanti berurusan di belakang sana. Si Ajo, mana Ajo? Ada. Nanti urusan sama ini ya. Sama siapa yang ngurus ini? Yang tanggung jawab. Protokol ya. Andi ya. Nanti urusan di belakang sana. Nanti habis ini ke belakang sana ambil uangnya, tapi uangnya nggak boleh dibawa kemana-mana. Uangnya harus langsung nanti kalau masuk sekolah, nanti langsung ditabung, ya. Ya, jadi kita harus belajar menabung dari kecil, oke? Ya? Atau boleh langsung minister juga boleh. Oh, langsung minister ke sana. Boleh. Nanti biar pokoknya sebutin namanya langsung nanti di store sama Pak Protokol. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat semuanya. Mari kita menabung dari usia dini ya, karena ini untuk kita semua, untuk adik-adik semua. Tadi sudah didengarkan apa sih dan kenapa kita harus menabung ya. Itu semua adalah jawaban kenapa kita harus menabung. Mulai dari untuk berhidup hemat, biaya sakit, biaya kuliah, biaya masa depan, untuk beli buku dan sebagainya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri bila itu topik wabudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami undang untuk bisa bergabung di depan juga perwakilan dari UPTB Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, Kak Iwang. Dan kami undang juga kepada kedua peserta perwakilan nih, Kak Iwang. Dari adik-adik SDN 004. Boleh. Ada si Fatir dan siapa tadi? Adil ya. Iya, kami undang untuk pembacaan deklarasi. Jadi pembacaan deklarasi ini akan diikuti oleh adik-adik seluruh peserta lomba senam ya. Jadi adik-adik nanti akan dibantu oleh Fatir dan Adel untuk membacakan deklarasi untuk aksi pelajar. Pembacaan diikuti oleh seluruh peserta. Deklarasi Aksi Pelajar Indonesia Menabung. Aksi Pelajar Indonesia Menabung. Kami Pelajar Indonesia. Kami Pelajar Indonesia. Dengan ini menyatakan 1. Siap menjadi insan yang cerdas intelektual.
siap menjadi insan yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual, dan cerdas keuangan. Dua. Siap melaksanakan budaya menabung sejak dini. Tiga. Siap mendukung aksi Indonesia menabung. Sangata 2 Mei 2019. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi dong. Baik, terima kasih kepada adik-adik perwakilan dari SD 004. Setelah ini secara simbolis kegiatan Simpel Day Bangka Tintala 2019 akan resmi dibuka dengan ditandai penggundingan balon, penerbangan balon gitu ya. Boleh? Penerbangan balon sebagai pembukaan acara kita pada pagi hari ini langsung dilakukan atau dilaksanakan oleh Bapak Wakil Bupati, Bapak Kasmidis Gulang, dan diwakili oleh Bapak Ari Setian beserta juga dari Dinas Pendidikan. Baik, dengan dilepasnya ini berarti kita harus lebih termotivasi lagi untuk menabung. Ya, siap ya untuk menabung ya. Siap semua untuk menabung. Asik ya. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ayo menabung simple day Sangata 2019 3 Mei. Dengan ini kita mulai. 1, 2, 3. Beri aplaus yang luar. Simpel Day Bangka Tintala 2019. Wah, luar biasa ya. Dilanjutkan kepada Bapak untuk bisa sejenak, untuk bisa berfoto bersama, mengabadikan momen pada pagi hari ini. Benar, kayak ya. Mungkin bonekanya boleh didampingin sebelah ibunya. Baik, setelah ini yaitu acara puncaknya yaitu lomba senam secara bersama-sama dalam acara kegiatan Simpel Day Bangka Tintala 2019 akan segera kita laksanakan. Ayo menabung Simpel Day Sangata 2019 3 Mei. Dengan ini kita mulai. 1, 2, 3. Beri aplaus yang luar. Simpel Day Bangka Tintala 2019. Oke. Untuk Indonesia kita merdeka, Bangka Tim Kaltara untuk Indonesia, untuk Kutai Timur. Yuk, tangan kedua tangannya. Tangan ke atas lagi. Lagi, go. Lebarkan luas. Kedua tangannya. Oke. Lebar lagi, go. Yang hafal nyanyi suaranya mana? Ya. Yeah! Kurang kencang. Uji suaranya mana? Yeah!
Haji ke? Lagi ujung terbawa. Oke, suaranya mana? 1 2 Jajan si boleh saja. Aduh, banyak. Sisi kanan.